Jalan-jalan ke kampung padi, singgah sebentar ke rumah Pak Heri. Perkenalkan, saya Dedi Wahidi, penulis puisi dari Karimun Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dedi Wahidi, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Moro, Kabupaten Karimun. Wahai sahabat inspirasi Indonesia di mana saja berada, rasa bahagia bisa bertemu kembali dalam webinar Media Guru yang ke-40 dalam acara launching Majalah Literasi edisi ke-7 Januari 2022. Di sini saya ingin berbagi pengalaman menulis. Bagaimana menulis menulis sesuatu yang ilmiah. Karena bagi saya, sesuatu menulis yang berbau-bau ilmiah itu merupakan momok bagi saya. Terus terang saja, merupakan momok yang menakutkan bagi saya, mengerikan, sehingga bagaimana saya harus bisa menaklukkan sesuatu yang momok ini. Nah, setelah saya mencari dan terus mencari, maka saya menemukan tempat yang tepat, yaitu di Media Guru dengan program terbarunya, dan saya kira ini merupakan program andalan Media Guru, yaitu Majalah Literasi Indonesia. Saya mendaftarkan diri mengikuti Majalah Literasi Indonesia edisi Juni 2020. Nah, di dalam Majalah Literasi Indonesia ini dinarasumberi oleh duo narasumber yang super duper hebat, ya, Mas Eko Prastio dan Mas Roy, dengan keahlian di bidangnya masing-masing. Nah, kalau Mas Eko Prastio, ahlinya adalah di bidang tulisan ilmiah populer. Sedangkan Mas Roy itu tentang fotografi. Nah, sahabat sekalian yang kami muliakan, saya mencoba untuk memahami apa-apa saja ilmu yang diberikan oleh Mas Eko dan yang diberikan oleh Mas Roy. Nah, sungguh luar biasa, kami diberikan pemahaman yang sungguh, sehingga membuat kami bisa menulis dengan aturan-aturan yang telah ditentukan. Nah, setelah alhamdulillah, tulisan saya diobrak-abrik pertama kali oleh Mas Eko. Di situ saya mendapatkan kesempatan untuk diobrak-abrik karena saya masih butuh ilmu untuk menulis yang ilmiah tadi. Nah, tidak menyangka rasa bahagia saya bertambah dengan tulisan saya masuk ke dalam Majalah Literasi edisi 2 Juni 2020. Nah, tips dari saya, seperti tadi Bu Yunita, BCL, atau Mas Saifi, 3M, saya ada tips dari saya, yaitu CPT. C, cari ide untuk menulis. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kita harus mencari ide. Jangan tidak mencari. Kalau tidak dicari, tidak akan didapat, tidak akan diperoleh. Nah, P,
pahami ilmu yang diberi oleh para narasumber yang qualified di bidangnya. Nah, yang T, terapkan ilmu yang telah didapat. Nah, setelah kita dapatkan ilmu, mari kita terapkan ilmu yang telah didapat dari kedua narasumber. Nah, majalah tulisan saya yang masuk ke dalam majalah literasi edisi kedua Juni 2020 yang berjudul Godaan Gawai yang Aduhai, yang berbentuk opini. Nah, di situ kita mempelajari banyak ilmu dari judul, dari isi, dan lain-lainnya. Nah, manfaat yang kita dapatkan dari menulis itu, pertama, tubuh kita akan menjadi sehat dengan menulis. Nah, jika kita sakit, menulislah. Nah, setelah itu, kita pasti punya impian, apalagi guru. Nah, bagaimana kita menjadi guru yang menulis, guru penulis. Nah, itu akan dapat dicapai dengan menulis tadi. Nah, setelah kita impian kita sudah tercapai, maka pencapaian hidup itu, hidup kita akan lebih bermakna dengan menulis sebelum kita menutup mata. Nah, yang terakhir adalah muaranya adalah prestasi dengan menulis secara berkesinambungan. Nah, terima kasih yang tak terhingga buat Mas Eko dan Mas Roy. Hanya Allah saja yang membalas segala ilmu yang telah diberi dengan pahala yang berlipat-lipat ganda. Kuat dari saya, menulislah sebelum mati. Tidak elok duduk di depan serambi. Itu perbuatan sia-sia. Jangan tunggu-tunggu lagi. Ayo bergabung di majalah Literasi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. You.